Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apik Sulaiman. Apa khabar semua? Kembali semula ke channel YouTube saya. Apa nama channel YouTube aku? Apik Sulaiman, bukan. Camper Dude. Okey, so kembali kita semula ke channel Camper Dude. Ucapkan selamat menyambut Ramadan, okey? Selamat menyambut Ramadan tiba, Ramadan tiba. Okey, so let's go. Tanpa kita melengahkan masa, kita aku nak share, bukan nak mengajar, aku nak share macam mana cara aku clean background gambar-gambar burung aku. Bukan burung aku, burung liar. Burung aku lain. Okey, let's go. First of all, kita nak pilih gambar-gambar yang telah diedit apa di Lightroom, eh, kita dah repair di Lightroom, barulah kita kita adjust dia punya background lah kat sini, kan. Okey, jom kita select gambar, eh. Okey, so ini ada saya dah buat, eh, kita buat semula lah, eh, ini gambar original dia, eh. So okey, apa yang kita buat ni, kita bukan tukar background, kita just adjust background saja, okey. So ini adalah gambar yang saya telah edit di Lightroom. Actually gambar ini ialah blue-eared kingfisher. Cuma shot ni tidak sharp, eh, tidak berapa sharp lah, eh. So detail dia dah hilang sikit. So first of all, kita kalau korang guna Mac, eh, saya guna Mac, kita akan copy layer, eh. Kita buat dua layer. Cara copy ialah command J 1 2. So kita dapat dua layer. Saya nak repair sedikit curve, eh. So bila nak repair curve kat Photoshop, kita tekan command M. So kita akan repair sedikit dan bagi shadow sedikit lagi sekali, curve dan tarik atas saja sikit je. Okey, terang, eh. So cukup. So korang boleh copy layer lagi sekali, command J, dan kali ni korang pilih select tool kat kiri ni, object selection tool, eh. So tarik je. Okey, dia dah select, eh, dia auto select. Okey, cukup, eh, cukup. Dan korang pergi ke select and mask, ataupun korang boleh je tekan ni, eh, tekan mask ni, eh. Okey, nampak dia dah tekan mask, eh. So sekarang tugas korang ialah untuk apa? Okey, sebelum tu kita pergi ke lower layer copy ni, layer 1 copy bawah pada masking tadi. Kita pergi, kita select gunakan lasso, polygonal lasso tool, eh, polygonal lasso tool. Kita select dulu subjek yang kita nak, ranting dan burung. Param pam. Select lebih kurang, ya. Okay, dah select. Lepas tu korang pergi ke edit, pergi fill, edit fill content where fill 100% opacity, okay. So tekan ok, so dia process, kasih dia siap dulu, eh. Ok, sekarang dah siap, bukan dah siap gambar, dah siap fill, eh. So kat sini korang boleh check apa yang hilang, eh. Banyak benda hilang, kayu hilang, echo hilang, banyak hilang, eh. Banyak benda hilang. So kat sini lah kita nak recover yang hilang dan delete yang tak ada, eh. So klik kat atas ni, layer atas ni, layer masking. Klik kat plate hitam ni, eh, yang belah kanan, eh. And then korang make sure palette korang, colour palette korang putih hitam, eh. Okay, korang kena selalu familiar, eh, nak tukar palette ni tekan X saja. Nampak? Hitam putih, eh.
So hitam adalah untuk delete benda yang kita nak, putih ialah untuk tambah benda yang kita nak. So first of all, aku nak tambah dulu benda yang dah hilang, barulah aku delete benda yang berlebihan. Okay, so kita pergi putih dulu, kita tambah. Okay, kita pergi brush, kita tambah dulu. Kuku dia tak ada. Okay, apa lagi? Kayu tak ada. Kayu, tambah kayu. Okay, ekor dia persen hilang. Okay, tambah kayu. Okay, kau nak kayu macam tu je? Boleh, tambah macam tu je. Nanti kita detailkan. Okay, boleh je. Dah, kayu dia macam tu je. So apa lagi? Tengok. Dia punya paruh hilang. Dia punya paruh hilang, so kita tambah lagi paruh dia. Mana yang hilang tu tambah. Cukup. Cukup. Okey. Kita tengok kat kepala. Biasa kepala ni hilang ni. Kan? Banyak hilang tu. Banyak hilang. So kita tambah lagi sikit. Tambah je. Check. On off je layer bawah ni, kita tambah. Apa yang hilang tu kita tambah. Tambah semula. Nanti baru kita delete apa yang berlebih. Okey, mana lagi kat sini? Oh, situ tak ada. Kat sini hilang sikit. Okey, sekarang untuk delete pula, kau make sure palette hitam kat atas, color hitam, delete. Ini tak nak ni. Okey, tak nak. Ini pun tak nak. Tapi berlebih sikit kan. So ini putih-putih ni kan, tak nak. Okey. So ni ada hitam sikit, ni pun tak nak. Kena. Okey. Ini ada kat dia tak habis kan, masking kita buang. Sekarang kita repair dulu background. Pergi background, pergi blur, pergi Gaussian blur. So kat sini korang adjust lah, kau nak blur macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Janganlah blur sangat, tak logik sangat kan. Macam ni kan. Contoh macam nilah. Yang bestnya part ni, kita tak tukar background, kita just adjust background. Problem bila korang tukar background ialah lighting tak sama. Lighting korang shoot lain, tiba-tiba background lighting lain. So contoh ini dah okey, blur dah okey kau. Okey. So kembali ke plate atas, layer atas dan color plate ni, kita pergi delete benda yang tak patut. So delete benda yang tak patut. Kena zoom sikit lah. Bab ni kena, kau kena detail sikit lah. Lagi detail lagi lawa. So aku akan fast forwardkan video ni. Okey geng, siap geng, siap. Bila dah siap ni, yang ni kayu ni kantoi sikit, nanti kita repair. Nanti kita repair. Okey. Kita ambil 5 minit juga buat tadi. Kayu ni kita akan repair, cuma aku nak repair. Okay, kita repair kat sini lah terus lah. Dia elok jangan potong kayu ni. Tadi gatal-gatal potong kan. So kita repair dulu. So detail repair ni kan, kita buat kat final step lah. Apa saya ni tak payah cakap lah, kita lajukan lagi. Okay guys, kalau korang rasa dah siap. Okay, kayu ni kita belum detail lagi. Kita belum detailing lagi kayu punya kita potong ni. Tapi nyesal pula aku potong kan. Kalau tak potong tu kan senang kerja. So bila kita potong, kita kena akan detailkan lah ending dia ni. Kalau tak dia nampak macam kantoi sangat. So okay, kalau korang rasa dah siap, kau boleh mergekan dua layer ni. Merge. Kita command E. Command E, merge to top layer. And then kita copy layer sebelum. Command J, copy layer. So bila dah copy layer, kita pergi ke filter. Pergi ke camera raw filter. Okay. Okay. Kat sini kau boleh adjust lagi exposure ke apa. Kalau dah cantik, tak, dah rasa okay ngam, tak payah adjust lah. So kita nak tambah sini ialah light and shadow secara
general. So kita akan pilih graduated filter. Okay, biasanya exposure aku akan naik kau-kau dan aku naikkan kuning. So kita tarik. Okay, kita tarik macam tu lebih kurang ikut light kau nak. So sekarang memang kau punya subjek akan jadi over expose. Kat sini korang boleh apa? Erase from selected adjustment. Okay, pergi kita erase. Kalau kau tak dapat erase detail sangat kat sini pun tak apa, nanti kau boleh masking semula di Photoshop. Tapi jangan erase habis lah, sebab macam tak logik kan kalau kau erase habis. Sebab apa aku cakap tak logik? Yelah, light bukan main kuat, tiba-tiba subjek kau masih lagi apa, undershade shadow kan. So erase dulu sikit-sikit lebih kurang. Kayu ni pun kena logik lah. Cahaya dari atas bawah mestilah gelap sikit kan. Ok, kita erase je. Echo ni pun kita masking sikit. Ok, kalau kau rasa dah ok, kita tambah lagi satu graduated filter. Yang ni shadow. Graduated filter naik dari bawah pula. Kita turunkan dia punya exposure. Ok, tarik bawah sikit. Asal dia letak tu lah. Okay, macam tu. Lebih kurang lah. Kuning ni kita kurangkan sikit. Hijau lebih sikit. Ikutlah colour macam mana korang nak kan. Ok, aku nak gelap lagi lah. Macam tu kan, aku nak gelap lagi. So aku gelapkan lagi lah. Okay, macam tu. Lebih kurang lah. Lebih kurang. So kita graduated semula. Dari dia delete semula. So kalau rasa dah ngam, dah ngam, klik ok je. Ok, klik ok. Ok, tunggu dia proses. Ok, ni gambar kau. Ni gambar yang kau buat background. Ni gambar kau dah tambah light tambah light. Ok, so kat sini kalau ada light yang over, kita akan masking semula. Klik yang ni simbol add mask layer ni, dan kita pergi masking semula. Ok, kita masking tak payah banyak biarkan highlight atas tu baru buat logik kan. Cahaya masuk kat situ kan. Kalau kau delete habis kan, macam tak logik pula. So sini aku nak gelapkan. Sini aku nak 100% lah. Depend lah. Sini aku nak 100%. Dia punya paruh ni pun nak gelapkan belah bawah je. Atas tak apa, bawah je aku nak gelapkan. Dia masih sama putih untuk tambah, putih untuk tolak ni terbalik lah sebab palette kita putih. So putih untuk buang delete kalau palette hitam tu, hitam untuk delete lah. Dia pun bagi dia ngam-ngam. Ok, kalau kau rasa dah ok, korang boleh lah mergekan layer ni. Mergekan layer. Ok, merge layer. Ctrl J semula. Command J untuk tambah layer semula. Aku always akan copy layer, copy layer. In case layer ni rosak, kita ada backup layer bawah. So kat sini aku akan tambah detail, shadow and light. First aku akan ambil highlight. Aku gunakan dodge tool. Dodge tool. Aku akan naikkan highlight kawasan yang sepatutnya. Ok, so tengok apa beza aku tambah highlight. Dia tak ketara sangat, tapi ada effect ada effect. Ok, so sekarang kita tambah shadow. Kita gunakan burn tool. So light datang di sini, sini akan terang, sini akan ada shadow sedikit, sini terang, sini bawah ni akan shadow semula. So banyak berimaginasi lah benda ni. So kalau ada masa buat lah. Sonok-sonok je benda ni kan. Bukan tak penting pun. Okey. So kalau rasa dah siap, siaplah. Tak adalah. Okey. Nampak aku dah tambah light and shadow Ni tak ada, ni dah ada. Okey, ni tak ada, ni dah ada. Ni tak ada, ni ada. Okey. So sekarang aku cakap aku nak repair kayu ni Dia ada dua part lagi Aku akan repair bulu. First aku nak repair kayu ni. So yang ni dah siap, kita akan copy layer. So kayu ni
kita nak repair. So aku akan pakai clone stamp. Aku akan ambil part yang cerah ni. Satu lagi sikit, aku nak cerah. So, lepas tu aku nak part yang gelap sedikit. Salah. Okey, kita nak nampak dia macam betul lah, dia terpotong kan. Hey. Gelap, gelap, gelap. This one lah. Okey. So nampaklah logik sikit kan, betul? Nampak logik. Okey sikit kan. Ha, tadi macam mana kita sebelum? Tengok, ha, kan flat tu. Dia tambah. Ha. Alamak, come on lah brother. So, okay, kalau kau rasa siap. Tapi aku tak berapa suka light ni. Dia tak nampak kuning dia. Aku tak berapa suka light ni. So, mungkin ada teknik lagi yang kita boleh adjust lah. Dekat tadi raw editor kan. So, final step. Aku akan adjust bulu. Okay, adjust bulu. Okay, bulu tadi bila kita masking dia akan terpotong. Nampak keras eh. So, kita akan pakai smooth tool. Dia punya strength aku biasa 82 eh. So, kita tarik je. Kita buat bulu baru. Okay. So tak adalah macam keras sangat kau potong tu kan. So ini pun tarik je lebih kurang. Sebab ini benda-benda halus ni orang tak nampak sangat eh. So tarik je bagi dia berbulu semula eh. Ini bulu semua dah terpotong ni. Nampak ni pun terpotong. Okay, ini pun terpotong. Wah, tu lebih sangat kan. Lebih sangat tak nak juga. Kantor juga kan. Kita tarik sikit je. Macam tu kan. Lebih kurang. Kat mana bulu terpotong eh. Inilah kita nak tambah semula eh. Putih dia hilang kan. Ha, aku tarik putih ni. Putih dia hilang. Dia ada putih tu. Yang ni tak cantik. Hijau dia kita tarik. Okay. So kat sini tu ada bulu aku ingat. Masa kita cut sini ada bulu sikit. Sini pun ada bulu sikit. Okay. So mana lagi. Kalau kau tambah biru ni pun cantik. Tambah je. Ha. Bulu yang hilang pun kau boleh tambah. Ha? Contoh ni hilang kan. Ha. Kau tambah je. Kau suka korang lah. Ha. Oh, macam ni. So aku rasa itu je. Kita tengok beza bulu lah. Haa, nampak? Haa, tak ada nampak keras sangat bulu tu. Kan? Ha, ni potong-potong rata kan? Haa, tu dah tu. So aku rasa itu je. Setakat itu je. So aku minta maaf kalau ada terkasar bahasa. So kalau nak cuba boleh cuba. Kalau tak nak cuba pun tak apa. So aku rasa aku ada lagi something yang aku tak puas hati lah kat sini. Tapi so far mungkin boleh jadi guide panduan ya. Mungkin korang ada teknik yang lebih mantap yang korang boleh share dengan aku ataupun kawan-kawan lain. So that's all for tutorial kali ni. Aku dah lama gila tak buat, tak upload any content to my YouTube. So insyaAllah I'm coming back soon. Di kesempatan ini aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada senior, brother, otak-otak, sifu-sifu, kawan-kawan dalam building fotografi scene yang sangat banyak membantu, sangat banyak memberi tips dan location untuk aku shoot eh. So aku memang sedikit kasar orangnya. So aku harap korang tak ambil hati dengan apa-apa aku yang terlepas cakap ke apa tu. Memang itu aku. So aku harap kita punya persahabatan ni akan kekal sampai bila-bila insyaAllah. Dan aku juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kawan-kawan aku yang bukan dalam birding fotografi yang support aku, yang ada nak ada naik ke Fraser Hill dengan aku even though diorang tak shoot. Yeah, so thanks a lot guys. Korang mana sampai. So aku nak ucapkan lagi satu ialah selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak esok eh. So itu sahaja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.